Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gunanya burung masteran itu untuk apa? Kan untuk jadi guru ya. Nah, gurunya murai batu ini burung lagi mutasi teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu dipilih untuk burung masteran adalah burung yang gacor. Karena kalau burungnya nggak gacor, ya gimana teman-teman, nanti nggak bisa ngajari muridnya dong ya. Jadi carilah burung yang gacor ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, ini burung cicak cungkok ini yang saya beli dulunya burung Om Jokan ya, itu ada videonya. Waktu diantar ke sini itu burung masih giras ya, dengan proses perjalanannya waktu alhamdulillah jadi gacor seperti itu ya. Nah, gimana dong rawatannya? Kalau rawatannya sih biasa aja teman-teman. Ya ada jemur sebentar, air minumnya diganti tiap hari, dan yang penting itu dikasih ini teman-teman, Numani. Numani ini ya, itu Numani. Numani ini untuk menggacorkan. Ini suplemen harian. Nah, teman-teman, burung dikasih ya, khususnya untuk burung masteran dikasih seminggu dua kali itu udah cukup, udah bikin gacor tuh konslet itu ya. Siang malam ini padahal jam 12 malam nih teman-teman, dia lagi gacor tuh dia tuh ya, siang malam tuh dia bunyi tuh tambah kenceng tuh kan. Ha, teman-teman kasih nih Numani. Cara pakainya teman-teman berikan selama 5 hari dulu berturut-turut, setelah itu cukup seminggu dua kali udah bisa bikin burung gacor seperti itu. Terus Numani ini teman-teman, ini sangat kental, dia pemakaiannya hanya satu tetes untuk dicepuk air minum, jadi ini awet nih ya. Kalau hanya untuk burung satu aja udah berbulan-bulan nih teman-teman ya, gacor tuh ya. Kalau burung masternya gacor, insya Allah nanti yang didampingi itu ya, burung pastelnya itu juga nanti pasti akan menirukan apa yang gurunya suarakan. Gitu teman-teman ya, itulah pentingnya burung master. Jadi burung master juga harus gacor. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.